Hi guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak kongsikan pasal YouTube. So, saya perasan yang kebanyakan ni ramai yang dah dapat monetization dan juga ada yang bakal dapat monetization. So, mungkin ada antara korang yang nak tahu, ingin tahu macam mana rupa dia bila dah dapat monetization lah. Rupa dia lah. So, sebelum tu saya akan tunjukkan macam mana rupa monetization sebelum dapat approve. Okay, so ini saya buka dekat channel saya ni. Okay, so dekat sini kalau korang nak tengok, korang pergi pergi dekat korang punya ni lah, YouTube Studio Beta. Okay, so kalau tengok dekat bahagian kiri ni, okay, kat sini kat bawah ni ada monetization. So klik dekat sini. So ini features ni YouTube baru update lah, yang terbaru. So dia punya design dia lain sikit. So kalau tengok sini channel monetization. So dekat sini dia ada mention, as a YouTube partner, you will eligible to earn money from your videos. Okay, so tengok dekat sini, dekat bahagian bawah ni lah. Nampak tak? Dia ada syarat dia lah. Kan? Dia tunjuk berapa dah kita dah dapat. So dekat sini saya cuma ada 2 subscriber dan memerlukan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tontonan untuk monetize. So, dekat sini dia bagi inilah, orang panggil apa ni? Dia tunjuk kat sini berapa yang kita dah dapat setakat ni. So, ini cuma 26 public ni, saya tak pasti sebab ini YouTube dia update baru tau. Okay, so dekat sini, dekat bawah ni dia ada tunjuk notify me when I'm eligible. So, tekan yang ni. Okay, dia akan cakap dekat sini, will send you an email when you are eligible to apply. So, dekat sini, kalau korang dah sampai 1000 subscriber dan juga 4000 watch time hour, dia orang akan email lah dekat korang. Ni saya nak tunjukkan lah macam mana rupa dia lepas korang dah dapat. So, email tu saya nak tunjukkan email tu tak ada tau. Mungkin saya dah terdelete email tu. So, tak apa. So, saya proceedkan rupa dia selepas korang dah dapat approve untuk monetize. Okay. Okay, ini channel saya yang dah monetize. So, ini dekat, korang buka dekat bahagian YouTube Studio Beta dan pergi dekat bahagian monetization. So, ini dah lain lah dia punya design dia. So, ini dia cakap earn money from your YouTube channel. So, ini kalau korang dah dapat approve monetization, so korang akan dapat rupa channel monetization korang macam ni lah. Dia ada overview dan juga merchandise. Okay. So, kemudian saya nak tunjukkan dekat monetization page. So, untuk tengok monetization page, pergi dekat bahagian other features. Pergi dekat bahagian setting. Kemudian, pergi dekat channel. Pergi dekat bahagian advanced settings. So, dekat sini ada status dan juga status and features. So, tekan yang ni, status and features. Okay, dekat sini korang akan nampak monetization ni. Okay, dia akan tunjuk enable dan juga ada color hijau. Okay, so korang boleh tekanlah view monetization setting. So, macam ni lah rupa dia. Dia akan cakap monetization account status, monetization enable. Okay, kemudian dia dari cakap sini, welcome YouTube partner. Congratulations, you are ready to start earning from your videos. You also get the power of data, exclusive creator per a dedicated support system lah. So kita boleh contact support system dia orang direct kalau monetization ni dah approve. So inilah rupa dia kalau korang dah dapat monetization lah. Mungkin ada antara korang nak tengok macam mana rupa dia. Okay, so saya akan tunjukkan dekat sini lagi satu. Okay, pergi dekat bahagian videos ni, korang akan nampak dekat sini monetization. Dia dah ada on. Okay, boleh ada pilihan on ataupun off. So, untuk monetize, korang tekan on lah. So, ini rupanya kalau yang dah dapat monetization lah. Okay, so saya akan tunjukkan lagi satu. Okay, kalau korang tak monetize lagi, dia takkan ada pilihan monetization lah. So, dia macam biasa je macam ni kan. Normal. So, kalau korang dah dapat monetization, dia akan muncul monetization column dekat monetization ni. So, dekat bahagian dekat apps. Sekejap, saya tunjukkan.
So dekat dekat apps pun korang boleh tengok korang punya YouTube Studio app. Dekat situ korang akan nampak dollar sign. Dollar sign warna hijau. So kalau dollar sign warna hijau tu korang boleh monetize lah. Korang set lah. Korang set on monetization. Bila dah on, dollar sign tu akan jadi warna hijau lah. Okay. So ini saya tunjukkan rupanya bila korang dah approve monetization. So macam inilah rupa dia. So mungkin ada antara korang yang bakal dapat monetization ataupun yang dah dapat tu dah tahulah. So ini saya nak tunjukkan mereka yang tak dapat lagi dan yang akan bakal dapat monetization. So macam inilah dia punya rupa dia. Okay. So ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.